الحمد لله حق حمدي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد ثم أحييكم بتحية الإسلامية تحية طيبة مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam rumah-Nya yang suci. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di dalam kehidupan dunia yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti seorang yang tidur dan hidup di alam dunia itulah mimpinya. Ketika dia meninggal, maka dia terbangun dari tidur dan mimpi itu menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Dia akan ditanya di dalam kuburnya, dia akan dibangkitkan, dia akan dihimpunkan, dia akan dihisab, ditimbang segala amal perbuatannya. Lalu dia akan dihadapkan kepada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal-amalnya sampai kemudian ditetapkan baginya apakah dia masuk surga ataukah kemudian dia jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hidup yang sementara di dunia ini, benar yang disampaikan oleh judul dari kajian kita, sehidup sesurga. Jangan sampai yang sehidup di dunia tidak berhimpun kelak di dalam surga yang merupakan kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita membangun sebuah hubungan, relationship goals kita adalah qila dukhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian digembirakan. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian digembirakan. Atau tadi seperti ayat yang dibaca, surga Aden yang mereka masuki bersama orang-orang yang saleh, di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Atau apa yang kemudian difirmankan oleh Allah sebagai family goals kita semua di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, di mana Allah berfirman, walladzina amanu wa taba'atsum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka, keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan itu, maka kelak akan kami himpunkan mereka, kami himpunkan mereka
kami satukan mereka, kami pertemukan mereka di dalam surga yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu sempurna kalau kita nikmati bersama orang-orang yang kita cintai. Dihimpunkannya istri, dihimpunkannya anak, dihimpunkannya keturunan ke dalam surga yang sama dengan surga orang tuanya kelak di surga adalah bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Kalau kita hayati, kita renungkan, hidup di dunia itu juga sudah seperti itu rasanya. Sesuatu nikmat baru terasa sempurna kalau kita nikmati bersama orang-orang yang kita cintai. Kadang-kadang menjadi bukan kemana atau ngapain atau menikmati apa, yang terpenting adalah bersama siapa. Waktu masih bujangan, kalau ada info kuliner enak, tempatnya terjangkau, harganya masuk gitu ya, kita biasanya akan ngejar, pengen ngicipi kesana ya. Itu katanya enak ketika masih bujang. Kalau sudah menikah, lihat makanan yang terpikir pertama adalah yang di rumah makan apa ya. Berbeda sekali. Makanya di dunia ibu-ibu ini sangat kuat, sehingga hampir bisa dipastikan snack kotak untuk pengajian maupun arisan itu selalu dibawa pulang, ya Bu. Karena selalu yang dipikirkan adalah yang di rumah makan apa ya. Tidak ingin dinikmati sendirian. Satu saat tahun lalu saya diundang untuk safari dakwah di Amerika Serikat, 11 kota 21 hari. Di setiap kota yang saya kunjungi itu panitianya menanyakan, "Ustaz, di sini ada tempat yang pemandangannya indah sekali. Monggo Ustaz kalau mau jalan-jalan kita antar." Saya bilang, "Enggak usah, Pak." "Kenapa?" "Nanti saya malah tambah sedih." "Kok bisa tambah sedih? Kan melihat pemandangan bagus, jarang-jarang lo bisa. Kan kesini belum tentu setahun sekali, belum tentu bisa diulang." "Iya, tapi kalau saya lihat pemandangan indah nanti saya tambah sedih." "Kok bisa sebabnya?" "Karena antum undangnya saya sendirian, istri saya gak diundang. Kalau saya lihat pemandangan indah, sementara istri saya suka pemandangan indah, saya ingat istri saya jadi sedih, karena dia tidak melihat apa yang saya lihat." "Oh gitu, terus gimana?" "Ya udah, jalan-jalannya ke tempat yang istri saya tidak terlalu suka aja, gimana?" "Misalnya apa ya, Ustaz?" "Museum." "Oke." "Kalau pemandangan dia suka, kalau museum gak terlalu suka, saya ke museum aja." Karena dinikmati bersama itu satu keagungan, satu keindahan. Suatu saat kami sekeluarga bersama anak-anak sudah merencanakan, "Kita piknik yuk." Bawa keranjang piknik, isinya makanan macam-macam, bawa tikar, bawa tenda yang siap, pasang bentuknya dom itu, sudah dimasukkan ke mobil. Tiba-tiba kita sudah rencanakan, kita mau, oh di Jogja itu ada hutan pinus mangunan, ada puncak becici, bagus di situ untuk camping, untuk kemah, untuk bareng-bareng sekeluarga, duduk-duduk di rumput, gelar tikar gitu ya, pasang tenda. Sudah direncanakan, Pak. Mau berangkat hujan deras turun. "Ya," kata Nana. Tapi ternyata kekecewaan itu dengan mudah terobati. Dengan cara apa? Ruang keluarga dibersihkan, kursi-kursi dipinggirkan, tengah jadi luas, pasang tenda di situ, lampu dimatikan, gelar tikar gitu ya, nyalakan lilin, setel laptop, suara burung berkicau. Itu anak-anak sudah seneng banget, keluar masuk tenda gitu ya, makan minum gitu ya, masya Allah. Ternyata kebersamaan itulah yang bikin kita bahagia, bukan pemandangan indah, bukan di mana tempatnya, bukan mengerjakan apa, bersama siapanya itu kekuatan kebahagiaan yang kemudian kita harapkan kelak kita bawa sampai ke surga Allah. Di surga itu menikmati semua nikmat Allah bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Maka tadi family goalsnya adalah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa taba'atum dzurriyyatuhum biiman,
dan anak keturunan mereka mengikuti mereka pula di dalam keimanan itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami himpunkan mereka bersama anak keturunannya. Sayyidina Ibnu Abbas ketika menafsir ayat ini mengatakan dihimpunkan di dalam surga yang sama meskipun tingkatan amalan dan kesolehan mereka berbeda-beda. Masya Allah. Jadi anak keturunan ini sambung sinambung dihimpunkan di tingkatan surga yang sama meskipun amal di antara mereka berbeda-beda. Dipilihkan yang mana? Di rata-rata enggak, dipilihkan yang tertinggi di antara mereka. Disitulah dihimpunkan mereka bersama anak keturunannya. Masya Allah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini family goals kita. Jadi satu saat saya agak heran juga pada satu kajian itu, di sebuah negeri bukan di Indonesia, kita bersama-sama mengkaji ayat ini, kemudian ada yang bertanya, saat saya dan suami alhamdulillah pasangan harmonis, sakinah mawaddah warahmah insyaallah, dan kami ini punya kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya kami di dunia insyaallah setia satu sama lain, tapi nanti kalau masuk surga masing-masing pengen punya pasangan yang lain. Jadi istri saya, kata dia, pengen punya suami yang bukan saya juga punya, pengen punya istri yang bukan dia. Boleh enggak Ustaz bercita-cita seperti itu? Sebelum saya jawab gitu, sebelum saya jawab, saya pernah dapat pertanyaan yang lebih aneh kok Bu, saya bilang gitu. Nah, jawaban untuk kedua pertanyaan ini saya jawab sama, yaitu marilah kita bersama-sama fokus dulu pada upaya kita untuk masuk surga. Karena belum tentu ya. Nanti kalau sudah kita sampai di surga, kita musyawarahkan bersama ya. Jadi mari kita fokus dulu pada upaya kita bersama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang aneh-aneh itu di surga dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan yang aneh-aneh itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantikan dengan yang baik-baik, yang ma'ruf, yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ingin sehidup sesurga, kita perlu mengenali pola hubungan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ujian sekaligus karunia bagi kita di dunia di dalam kita berkeluarga. Kalau saya catat, Al-Quran Karim menggambarkan ada setidaknya 5 hubungan yang harus kita sikapi dengan bijak di dalam hubungan yang kita bangun di dunia supaya kita bisa bersama-sama ke surga. Yang pertama adalah seperti doa yang diucapkan oleh Ibadur Rahman, di mana mereka berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu bentuk hubungan terindah dalam keluarga kita yang perlu kita bangun adalah hubungan yang satu sama lain merasakan bahwa anggota keluarga itu qurratu a'yun baginya. Kita catat yang pertama, hubungan yang kita bangun di dalam keluarga kita sampai supaya bersama-sama ke surga adalah hubungan yang sifatnya qurratu a'yun satu sama lain. Yang kedua, yang ingin kita bangun adalah bahwasanya hubungan di dalam keluarga kita satu sama lain adalah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana gambarannya Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dia nikmat. Yang pertama qurratu a'yun, yang kedua nikmat yang harus disyukuri. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harapkan di dalam hubungan kita sekeluarga adalah amanah, satu sama lain saling menjaga. Karena itu tugas bapak-bapak yang paling berat bukan mencari nafkah, Pak. Tugas bapak-bapak yang paling berat adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang ketiga, amanah. Jadi yang pertama qurratu a'yun, yang kedua nikmat, yang ketiga amanah. Yang keempat, boleh jadi suatu kondisi membuat kita dalam keluarga kita diuji satu sama lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan ini disebut sebagai
fitnah, ujian satu sama lain. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, anak-anak diuji dengan orang tua diuji dengan anak-anaknya. Fitnah itu sangat mungkin terjadi. Yang kelima, pola hubungan yang bisa terjadi di antara keluarga adalah adawah, permusuhan. Suami menjadi musuh bagi istrinya, istri menjadi musuh bagi suaminya, anak-anak menjadi musuh bagi orang tuanya, orang tua menjadi musuh bagi anak-anaknya. Kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian, tapi kadang-kadang bisa saja terjadi musuh secara temporer, tidak permanen. Kalau musuh yang permanen, istrinya Nuh, istrinya Lut, putranya Nuh, suaminya Asiyah, begitu ya. Ini musuh permanen, tapi ada yang musuh temporer. Kalau pas kumat gitu. Fa na'udzubillahi min dzalik. Kita coba lihat dari yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doanya Ibadur Rahman di dalam suratul Furqan, doanya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di mana mereka berkata, "Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, mereka sebagai qurrah." Kata qurrah ini maknanya kita terjemahkan biasanya dalam bahasa Indonesia, penyejuk mata bagi kami. Waja'allah, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa itu imaman, sebagai imam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan kita, anak keturunan kita menjadi qurrah ain, zahiran wa batinan. Kalau ibu-ibu perhatikan apa yang menjadi qurrah ain secara zahir. Mata kita ini sejuknya karena apa? Kita teliti makna kata ini, kurrohain, penyejuk mata. Mata itu sejuknya karena apa, Pak? Bukan karena insto, Pak. Mata itu sejuknya karena air mata. Kalau insto kan air mata buatan, yang alami dari sisi Allah. Air mata, mata kita itu sejuk ketika kemudian dia dibasahi oleh air mata. Makanya kita membutuhkan berkedip untuk apa? Membasahi mata kita supaya tidak kering, supaya tetap sejuk. Insya Allah. Jadi kita ini perlu membasahi mata kita dengan air mata supaya sejuk. Maka penyejuk terindah secara zahir dalam kehidupan kita adalah ketika kita meneteskan air mata karena rasa syukur kepada Allah tentang anak-anak kita, tentang istri kita, tentang pasangan kita. Karena hampir semua yang keluar dari lubang tubuh kita itu menjijikkan, Pak, kecuali satu ini. Coba perhatikan, semua yang keluar dari lubang di tubuh kita itu menjijikkan, kecuali satu ini. Yang keluar dari telinga, yang keluar dari mulut, yang keluar dari hidung, apalagi yang keluar dari dua lubang di bawah, itu semuanya, hampir semuanya menjijikkan, kecuali satu ini, yang di mata. Apakah mata juga bisa menjijikkan? Bisa kalau pagi. Tetapi itu bukan air mata, itu kotorannya. Itu justru yang dibersihkan oleh air mata kita. Kalau air mata kita, gak ada yang jijik lihat air mata. Kalau ada yang jijik lihat air mata, kelainan. Air mata itu Masya Allah, dia keluar dari tubuh kita bukan sebagai kotoran, tapi tadi sebagai penyejuk. Maka nangis itu penting. Ibu-ibu kalau anaknya nangis jangan terlalu panik. Nangis itu penting. Secara fisik kata dokter, nangis yang kuat itu menguatkan jantung. Secara ruhiyah, sesungguhnya air mata yang keluar karena ingat dosa-dosa itu menjadikan seorang hamba diampuni oleh Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena hatinya tersentuh oleh kalamullah Al-Quran Karim, itu tanda keimanan. Mata yang menangis
karena ingat saudara-saudara kita yang ada dalam musibah, yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam kesusahan. Itu tanda keimanan, tanda hati yang hidup. Air mata. Masya Allah. Qurratu a'yun. Maka secara zahir pemandangan terindahnya hubungan kita satu sama lain adalah ketika anak menangis untuk mendoakan orang tuanya, ketika orang tua menangis untuk mendoakan anak-anaknya, ketika suami menangis mendoakan istrinya, ketika istri menangis mendoakan suaminya. Itu pemandangan terindah dari qurratu a'yun secara zahir. Adapun secara batin, qurratu a'yun sejuknya di mata, tapi sebenarnya yang merasa sejuk adalah hati. Karena hadirnya hati ini yang menjadi penjamin kebaikan-kebaikan semua hal di dalam hidup kita. Dari amal-amal ihdharul qalbi, menghadirkan hati itu menjadi prasyarat. Karena ihdharul qalbi adalah pengertian dari niat. Semua amal itu harus menghadirkan hati, karena menghadirkan hati itu adalah pengertian dari niat. Maka ibu-ibu kalau menyuapi anaknya, hadirkan niatnya anak dulu. Harus dihadirkan hatinya, jangan dia makan tanpa menghadirkan hati. Contoh, karena kesel ini gak mau makan, pegangin handphone, bukain YouTube, suruh nonton, atau bukain game online, suruh main, kemudian disuapin. Itu gak ihdharul qalbi, hatinya gak hadir untuk makan. Dia hadir untuk nge-game. Yang dikhawatirkan anak-anak yang seperti ini nanti tumbuh dewasa tanpa mengerti apa artinya kelaparan, tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai lapar. Karena taunya belum lapar sudah makan. Makannya enggak sadar karena tidak menghadirkan hati gitu. Kalau anak saya tawarin makan enggak mau, ya wis biarin. Mas Nawab makan ya, enggak mau ah. Baru nanti beberapa jam kemudian, "Bah, perut Nawaf sakit." Oh, itu namanya apa? Lapang. Berarti mau makan sekarang. Makan. Nah, kalau sudah begitu, Pak, Bu, enggak pilih-pilih lauk. Apa yang ada dimakan. Dan ihdharul qalb, dia menghadirkan hatinya sepenuhnya, makan beneran makan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Yang semula perutnya sakit karena lapar, dia kemudian merasakan nikmatnya makan. Kalau kita mau merasakan nikmat ihdharul qalb, hadirkan hati. Bapak-bapak, saya pernah saya menikah sudah 15 tahun. Bapak-bapak ada yang lebih? Ada yang lebih ya? Tapi ingat enggak bapak-bapak apa yang dipakai saat itu? Baju apa yang dipakai saat itu? Ingat? Saat nikah? Ingat persis, kita ingat. Bajunya kayak apa, setelannya kayak apa, warnanya apa, bahkan jahitkannya di mana, sewanya di mana, gitu kan? Itu kita ingat persis. Bahkan susunan acara pernikahan itu kita hafal. Pertanyaan berikutnya, 19 hari yang lalu pakai apa, Pak? Coba sebutkan pakaian yang kita pakai 19 hari yang lalu. Ingat gak? Lupa. Apa bedanya sudah 15 tahun masih selalu ingat dengan 19 hari lalu ternyata tidak ingat sama sekali? Karena pada saat pernikahan itu kita ihdharul qalb, kita menghadirkan hati. Jadi memori itu memang mungkin di sini, gitu ya. Otak kita berapa terabita mungkin ya, gitu ya. Kekuatannya untuk menyimpan memori-memori yang sangat banyak. Tetapi yang memutuskan apakah memori itu akan dipakai atau tidak adalah al-qalb, hati. Makanya 15 tahun lalu keingetan, warnanya coklat, ada bordir emasnya di sebelah sini, celananya juga coklat, pecinya hitam tetapi ada hiasannya di sini. Oh, inget banget. Jahitkannya di penjahit namanya Bapak Panijo, tailernya namanya sahabat penjahit, sahabat tailor. Apal, ingat betul.
karena kita menghadirkan hati. Maka inilah pula soal qurratu a'yun, adalah soal menghadirkan hati kita. Kita melihat pasangan kita, melihat anak-anak kita, sudah bukan lagi dengan mata ini, tetapi dengan hati kita. Memohon kepada Allah supaya mereka menjadi qurrah ain, qurratu a'yun. Berarti memohon kepada Allah untuk memperbaiki cara kita memandang mereka, memperbaiki mereka untuk kita pandang, memperbaiki diri kita supaya mereka juga memandang kita sebagai qurrah ain, sebagai qurratu a'yun satu sama lain. Dan yang namanya qurratu a'yun itu, kalau kita rujuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terkait lebih tinggi daripada soal cinta. Lebih tinggi daripada soal cinta. Dijadikan kecintaanku pada dunia kalian ini, pada istri-istriku dan wewangian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan oleh Allah qurrah ainku, penyejuk mataku itu, fis salah, di dalam salat. Rasulullah menyebutkan cinta dulu. Cinta itu istri, cinta itu wewangian. Itu hobinya Rasulullah yang dua ini. Cinta itu tentang istri dan tentang wewangian. Tetapi tentang qurrah ain yang sudah beliau rasakan adalah di dalam salat. Salat yang seperti apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seperti pengertian ihsan. Ketika engkau beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan melihat Allah. Tetapi kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau yakin bahwasanya Allah yang melihatmu. Nikmat dari salat yang seperti itulah yang setara dengan apa yang disebut sebagai qurratu a'yun. Pernah merasakan nikmatnya salat? Ketika kita merasa benar-benar bersama Allah Subhanahu wa taala, membayangkan bahwa diri kita melihat Allah. Tetapi kalau tidak mampu melihat Allah, maka yakin bahwa Allah melihat kita, mendengar kita, menyimak kita, menjawab kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar kita, menyimak kita, menjawab doa-doa kita. Kenikmatan yang seperti itu yang disebut sebagai qurratu a'yun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita terhadap keluarga kita, yang kita harapkan adalah menjadi qurratu a'yun. Kita melihat mereka bukan lagi fisiknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita melihat jiwanya yang taat kepada Allah. Kita melihat ruhnya yang berseri-seri karena terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam zahir kita melihat mereka taat kepada Allah, beribadah, beramal soleh. Itu yang membuat kita bahagia. Fisiknya memancarkan hal itu. Kata Nabi SAW, yang ketika kamu pandang membuat hatimu tentram. Maknanya itu berasal dari hati. Karena ketentraman itu sumbernya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentram memandangnya karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan pernah saya sampaikan kepada istri saya, senyummu di sela tilawah syahdu, di wajah yang basah oleh air wudu, adalah seiris surga yang tersiram madu. Karena yang kita lihat betul-betul masya Allah, Pak. Kalau fisik terbatas sekali ya. Bapak-bapak dulu milih istri, kalau pertimbangannya cantik, dan setiap hari yang dicari cantiknya, Pak. Setiap hari keluar edisi baru, Pak, yang cantik-cantik itu. Setiap hari keluar edisi baru, gak habis-habis. Tetapi ketika kita kemudian menikah, kita memutuskan inilah yang tercantik di hatiku, gitu ya. Maka kita mesti menemukan sesuatu yang bukan fisik. Karena yang fisik usang, karena yang fisik selesai, karena yang fisik tadi setiap hari keluar edisi baru di Instagram, akun baru terus semua. Begitu kita memutuskan menikahi seorang,
gitu ya. Kita tidak lagi melihat fisiknya, kita melihat hatinya, kita melihat bagaimana kemudian dia taat kepada Allah. Itulah qurratu a'yun. Maka kalau suatu hari istri para bapak ini tampak penampilannya berantakan, tidak sesuai bayangan-bayangan yang dulu diharapkan, maka katakan kepada diri kita, ini sedang menyamar. Aslinya ini nanti kalau masuk surga 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik ini. Sekarang sedang menyamar. Kita sudah harus seperti itu. Kita sudah harus membayangkan, ini calon istriku kelak di surga, dia 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Hadis riwayat Imam Ahmad, 70 ribu kali lipat wanita soleha itu lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Dan levelnya beda, Bu. Ada ibu-ibu itu kadang-kadang lucu, masih cemburu sama bidadari. Nanti suami saya dapat bidadari, saya gimana, Ustaz? Enggak level, Bu. Ibu-ibu tinggalnya di mana? Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Wa masakina. Masakin itu terjemahnya bahasa Inggrisnya residences. Perumahan kalau pakai residences, menengah ke bawah apa menengah ke atas? Menengah ke atas. Thayyibatan lagi, indah lagi. Rumah-rumah, istana-istana yang indah di dalam surga Aden, itu tempat tinggal ibu-ibu. Tempat tinggal bidadari di mana, Bu? Tenda, Bu. Kemah. Di mana ayatnya? Surah Ar-Rahman. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dijaga mereka itu di dalam kemah-kemah. Bidadari di kemah, Bu. Tapi jangan dibayangkan kayak tenda pramuka ya. Beda. Jauh lebih indah di dalam surga, jauh lebih indah. Tapi levelnya beda. Ibu-ibu di dalam istana masakin thayyibah itu, sementara bidadari di dalam tenda. Ya meskipun tenda di surga itu lebih indah daripada semua istana di dunia, aman. Apalagi istananya. Jelas lebih indah daripada semua tenda di dunia. Lebih indah daripada semua istana di dunia, Masya Allah. Jadi kita sudah melampaui bayangan-bayangan duniawinya, fisiknya saja. Wah, bapak-bapak ini kalau mengungkapkan cinta, Pak, tolong jangan hanya saat istri cantik berdandan. Sekali-sekali pas istri masak, masaknya sambal terasi, baunya enggak karuan, kena uap asap, bajunya noda kecap, noda saus, noda minyak goreng jelantah, dasternya robek di 7 tempat, rol rambut belum dilepas, masker belum dihapus, masak pagi-pagi. Saat seperti itu kadang-kadang perlu bapak ungkapan cinta, peluk dari belakang, cium dan katakan cantiknya. Maka dia akan mengatakan, apa sih, sambil nyikut. Maka katakan saat itu, Pak, ungkapan cinta paling tulus, menciummu, memelukmu di saat engkau rapi dan wangi, biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Ungkapan cinta, karena kita sudah melampaui itu, sudah bukan fisiknya lagi, kita sudah membayangkan bersama-sama dengan dia di dalam surga. Itu qurratu a'yun, melihat dia taat kepada suaminya, melihat dia taat kepada Allah, melihat dia membesarkan anak-anaknya dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Semua surgawi, qurratu a'yun. Maka kalau satu saat, Pak, Masya Allah, istri sedang bikin jengkel, ngomel-ngomel, katakan pada diri bapak, lagi acting ini. Aslinya ini solihah ini. Kalau enggak solihah, enggak mungkin dulu kupilih ini solihah. Aslinya ini pasti lagi acting. Terus katakan acting ya. Kamu aslinya solihah kok marah-marah. Enggak jadi marah, Pak. Sama, Bu, kalau suami satu saat penampilannya
sudah tidak seperti yang dibayangkan dulu. Katakan pada diri, ini lagi nyamar. Aslinya suami saya nanti kalau masuk surga, rupanya setara Nabi Yusuf. Umurnya seperti umur Nabi Isa saat diangkat ke langit. Wafi riwayat, dikatakan dalam satu riwayat, ketampanannya Nabi Yusuf itu separuhnya ketampanan seluruh lelaki di dunia ini. Di seluruh lelaki ketampannya digabung, separuhnya milik Yusuf alaihissalam. Tuh kok sekarang belum, bahaya kalau sekarang sudah kayak Nabi Yusuf, Bu. Anda bisa di dapur ngiris jari enggak terasa. Makanya diamankan sekarang ya, adanya begini. Terima alhamdulillah, enggak terima kebangetan gitu. Nanti masuk surga setara Nabi Yusuf. Wa fi riwayah dikatakan umurnya Nabi Isa saat diangkat ke langit adalah 33 tahun. Di umur 33, Pak, nanti, Pak. Bapak-bapak yang sudah 63 tahun diskon. Kalau 6 diskon 50%. Kayak umurnya 33, seragam gitu. Wajahnya setara Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tetap masih dikenali, Bu, nanti. Masih ada bayangan aslinya gitu. Masya Allah, lagi nyamar ini. Kalau lagi nyebelin yang bilang, oh acting, aslinya soleh kok marah-marah, acting ya, Pak. Tabarakallah, Qur'an. Karena Qur'an ini doa yang Masya Allah mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki pasangan kita untuk kita, memperbaiki kita untuk pasangan kita. Kalau suami istri saling mendoakan dengan doa ini, Qurratu a'yun, Masya Allah, makin mereka menemukan pesona pasangannya. Kalau anak dan orang tua saling mendoakan dengan doa ini, Masya Allah, cinta di antara mereka semakin kuat dan kokoh. Baktinya anak kepada orang tua makin hebat. Sayangnya orang tua kepada anak makin dahsyat. Maka doa ini salah satu doa yang tidak pernah boleh putus dari kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu yang menyambungkan walladzina amanu wa taba'atum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatahum adalah doa ini. Kalau mau anak-anak kita dihimpunkan kelak bersama kita dalam surga, maka baca doa ini. Meskipun membaca doa ini tidak boleh istiqjal, tidak boleh tergesa-gesa. Ustaz, saya sudah berdoa begitu, kok anak saya enggak soleh-soleh? Tenang, Bu, kapanpun doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi kebaikan bagi kita. Saya kenal begitu banyak orang yang ketika orang tuanya masih hidup nakalnya enggak karu-karuan, tetapi begitu orang tuanya meninggal, Allah bukakan pintu hidayah, Allah berikan kemudian bimbingan, jadi anak-anak yang soleh yang nyesel terus dulu kenapa enggak berbakti sama orang tua, kemudian nebusnya kesalahannya masa lalu habis-habisan melakukan berbagai macam amal soleh dan kebaikan. Banyak yang begitu. Saya bisa menduga rahasianya pasti dulu, meskipun orang tuanya melihat anaknya ini masih nakal, masih kurang ajar, masih gak karu-karuan, doanya gak pernah putus, Pak. Kapan Allah mewujudkan doa itu? Ternyata untuk justru menjaga hati kedua orang tua ini tetap tersambung dengan Allah, tetap bersandar kepada Allah, justru diberi hidayahnya setelah orang tuanya meninggal. Begitu orang tuanya meninggal, anak-anaknya berubah menjadi salih dan salihah, Masya Allah. Tapi kenapa banyak juga ada orang tua yang ketika orang tuanya masih hidup, anaknya soleh-soleh saja, baik-baik saja, tapi kemudian begitu orang tuanya meninggal, ternyata anak-anak ini berubah menjadi anak-anak yang rusak, nakalnya telat. Dan nakal telat itu lebih berbahaya daripada telat makan. Telat nakal itu lebih berbahaya daripada telat makan. Subhanallah, telat nakal sembuhnya susah. Mulai nakal umur 40, oh sudah sembuhnya susah. Jadi 40 tahun pertama hidupnya merasa terkekang. Orang baik sih, baik, tapi merasa terkekang umur 40 ketika kemudian orang tuanya meninggal, dia merasa lepas, bebas, lalu jadi nakal. Na'udzubillahi min dzalik, yang seperti itu malah berbahaya.
Kemungkinan apa? Kadang-kadang ada orang tua yang melihat karena anaknya baik-baik saja, jadi lupa mendoakan. Jadi lupa untuk kemudian memohonkan kebaikan kepada Allah untuk anak-anaknya. Atau bahkan saya mendapati ada kasus-kasus di mana ada orang tua, karena anaknya itu ada beberapa, ada yang dianggap sukses, ada yang dianggap tidak sukses menurut ukuran matanya orang tua itu, yang sering didoakan kemudian anak yang dianggap tidak sukses. Anak yang sudah baik, oh soleh, oh kuliah sukses, gitu ya, karir bagus, enggak didoakan. Apa yang akan terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Doa orang tua itu selalu dibutuhkan oleh anak dalam keadaan apapun. Meskipun dia sudah soleh, jangan berhenti didoakan, Bu. Mentang-mentang anaknya tiga, yang dua soleh, yang satu kurang soleh, yang didoakan cuma yang kurang soleh. Jangan, semua doakan. Salah satu hikmah kisah Bani Israel, Bu. Ini hadis ini, kisah Bani Israel, kakak beradik yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat itu, biasanya diceritakan dalam konteks husnul khatimah, su'ul khatimah, dan takdir, bahwa Allah sudah menetapkan siapa yang saqi, siapa yang sa'id, siapa yang akan beruntung, siapa yang akan menyesal. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat ada hamba-hamba yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Lalu Allah sudah tetapkan dia ahli neraka, maka di ujung dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Bahwasanya ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, tampaknya begitu, tapi Allah sudah tetapkan dia termasuk ahli surga, maka di ujung dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu dia pun masuk surga. Biasanya hadis itu dengan konteks ini. Tapi kalau menyikapi takdir itu kan harus begitu, dalam satu lingkaran. Allah maha adil, tidak pernah zalim. Allah maha benar, tidak pernah keliru. Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Ini konteksnya begitu. Jadi takdir apapun, Allah maha adil, tidak pernah zalim. Allah maha benar, tidak pernah keliru. Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Saya begitu. Tapi coba hadis ini dibawa ke konteks tanggung jawab orang tua. Jadi ini kakak beradik, yang kakak ahli ibadah, yang adik ahli maksiat. Masya Allah, kakaknya ini tinggal di sebuah menara yang tinggi. Di situ kerjaannya sholat, baca Taurat, ngaji, sholat, dikir, puasa, sholat, dikir, puasa, ibadah terus panjang hidupnya. Adiknya itu ahli maksiat, semua maksiat dia jalani. Nah, ibunya ini mendoakan terus si adik. Ya Allah, anak saya yang kedua, si adik ini kenapa ya Allah? Kakaknya ahli ibadah, hambamu ini juga menjaga supaya taat kepadamu. Kenapa anak hamba seperti itu? Ya Allah, berikan hidayah, ya Allah, berikan bimbingan. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Apa yang terjadi? Pada satu titik, si adik ini diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang bermaksiat, tiba-tiba dia merasa semuanya hambar, semuanya penyesalan, semuanya kesedihan, semuanya gelap. Dia kemudian mengatakan, aku ini kenapa? Ibuku wanita solehah, kakakku ahli ibadah, tapi aku nista seperti ini. Ada apa denganku ini? Ya Allah, nangis, memohon hidayah Allah, mohon petunjuk Allah. Maka dia kemudian terbersit di dalam hatinya dari apa yang diberikan petunjuk oleh Allah. Saya mau bertaubat. Caranya gimana bertaubat? Caranya gimana bertaubat? Menyesali semua dosa saya ingin memperbaiki diri. Dibisikkan ke dalam hatinya, temui kakakmu, kan kakakmu seorang ahli ibadah. Maka dia berlari dari tempatnya bermaksiat itu menuju ke menara kakaknya, tempat kakaknya beribadah. Di saat yang sama, kakaknya yang ada di menara ibadahnya sedang merasa, aku ini dari dulu lurus-lurus saja ya, hidup ini datar, cuma beribadah, bosen nih. Sekali-sekali maksiat kan nanti bisa ditebus dengan taubat. Lagi pula pahalaku sudah banyak, surplus ini. Maka pada saat itulah dia kemudian terfikir untuk bermaksiat. Sudah diniati, dia persiapkan untuk bermaksiat. Lalu dia lari turun ke bawah dari menaranya, tepat pada saat si adik lari naik ke atas ke menaranya. Tabrakan mereka di tengah menara, dua-duanya jatuh dari menara, kemudian meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat adab turun. Kemudian mereka dalam bahasa kita berkata, tukeran ya bro. Ini ahli ibadah jatahnya malaikat adab, karena dia mati dalam keadaan berniat maksiat. Sementara si ahli maksiat menjadi jatahnya malaikat rahmat, karena dia mati dalam keadaan berniat taubat.
Pelajarannya adalah, selain soal takdir tadi, pelajaran di hadis ini menurut saya soal seorang ibu yang mendoakan anaknya. Jangan merasa bahwa anak kita sudah soleh lalu tidak perlu didoakan, tetapi selalulah mendoakan semua tanpa putus, karena kita tidak pernah tahu kemana mereka akan melangkah setelah kita tinggalkan. Allah yang memberi hidayah kepada mereka, bimbing mereka, maka kita menitipkan semua itu kepada Allah. Kita tidak pernah bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam, tetapi Allah bisa. Kita tidak pernah bisa menjaga anak-anak kita seharian penuh, setiap detik, tidak, tetapi Allah bisa. Titip kepada Allah. Dan doa-doa untuk anak itu akan tetap bermanfaat meskipun harus meloncat. Ingat kisah terakhir Musa dan Khidir alaihi wassalam, ketika mereka menegakkan dinding yang mau roboh, apa kata Khidir? Itu di dalamnya ada harta simpanan, kanz, untuk siapa? Lil yatimaini fil Madinah, untuk dua anak yatim di kota ini. Wa kana abuhuma salihan, dan adalah orang tua, bapak dari kedua anak yatim ini dulunya seorang yang soleh. Jadi ada bapak yang soleh, manfaatnya dirasakan oleh anaknya, dikirim oleh Allah seorang rasul ulul azmi dan seorang gurunya, untuk kemudian menegakkan dinding yang di bawah yang terdapat simpanan bagi mereka. Bayangkan kesolehan bapak bagi si anak ini, sampai Allah kirimkan dua orang nabi untuk menjaga simpanan yang kelak bermanfaat bagi mereka. Kesolehan orang tua bermanfaat bagi anak. Yang lebih menakjubkan lagi, coba baca tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan yang disebut abuhuma di situ bukan bapak mereka langsung, tetapi kakek ketujuh. Jadi dua anak yatim di Madinah ini, bapaknya tidak soleh, kakeknya tidak soleh, kakek buyut tidak soleh, kakek canggah tidak soleh, kakek warang tidak soleh, kakek udek-udek tidak soleh, kakek gantung siwur tidak soleh, yang soleh kakek ketujuh, berarti kakek tebok bosok. Bahasa Jawa ya, istilah kakek ketujuh itu tebok bosok. Kakek kedelapan gale hasem, kakek kesembilan saya gak hafal gitu. Itu ada sampai kakek ke-15, itu ada istilahnya masing-masing. Kakek ketujuh yang soleh bermanfaat bagi cucu ketujuhnya, kesolehannya. Coba bayangkan, masya Allah, sampai Allah ngirim nabi untuk memberikan bantuan kebaikan pada anak ini karena doa orang tua yang soleh, karena kebaikan orang tua yang soleh. Qurratu a'yun, gambaran satu hubungan ideal sehidup sesurga dalam keluarga kita. Dan yang unik di dalam doa qurratu a'yun ini, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Saya takjubnya dulu adalah bahwasanya doa-doa yang diajarkan Al-Qur'an itu biasanya doa-doa yang tawadhu, doa-doa yang rendah hati. Misalnya waj'alna min ibadikas salihin, waj'alna min ibadikas salihin, dan jadikan aku ya Allah termasuk di antara hamba-hambamu yang soleh. Itu doa tawadhu, karena mintanya termasuk hamba-hambamu yang soleh. Tapi perhatikan doa ini, kami imam bagi orang-orang bertakwa. Apa bedanya? Kalau soleh itu pak, kita masih bisa menunjuk, oh beliau itu orang soleh. Apa buktinya? Puasa Senin Kamis gak pernah putus. Oh beliau itu orang soleh. Apa buktinya? Qiyamul Lailnya selalu dilakukan. Oh beliau itu orang soleh. Apa buktinya? Sholat duha gak pernah lepas. Oh beliau itu orang soleh. Apa buktinya? Sodakohnya rutin dan banyak. Oh beliau itu orang soleh. Itu kita bisa mengajukan bukti pak, itu orang soleh. Oh sila sholat 5 waktu selalu di masjid, orang soleh itu. Tapi orang bertakwa, orang bertakwa gak bisa. Kita tidak pernah tahu hati seseorang, yang mana Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Enggak,
kita enggak pernah bisa melihat hati seseorang apakah takwa atau tidak kepada Allah, seberapa takwanya kepada Allah. Padahal Bapak Ibu, takwa itu satu-satunya ukuran yang diperbolehkan Allah di antara kita untuk mengukur kemuliaan. Enggak boleh mengukur kemuliaan dengan nasab, enggak boleh mengukur kemuliaan dengan harta, enggak boleh mengukur kemuliaan dengan pangkat dan jabatan, enggak boleh mengukur kemuliaan dari penampilan, enggak boleh mengukur kemuliaan dari tampang, enggak boleh mengukur kemuliaan dari baju, tidak boleh mengukur kemuliaan dari kendaraan. Tidak, semua itu tidak diperbolehkan. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Anehnya, takwa ini satu-satunya ukuran kemuliaan yang boleh dijadikan patokan di antara kita, oleh Allah justru disembunyikan. Kan sebenarnya enak ya kalau takwa itu ada displaynya di wajah. Misalnya 65, angka kita hari ini 65. Oh, takwa saya 65 poin. Lihat orang lewat poinnya 85. Eh, Masya Allah Pak, Bapak ini takwa sekali. Assalamualaikum Pak, Bapak lebih mulia dari saya. Kan enak gitu ya, karena ada ukurannya. Ternyata justru tidak ditampilkan oleh Allah, padahal itu ukuran kemuliaan. Kesimpulannya apa kata Imam Nawawi dalam Shahih Sahih Muslim? Kesimpulannya, takwa itu soal satu, berjuanglah menjadi takwa. Dua, jangan pernah melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Kita enggak pernah tahu ketakwaan. Maka karena ketakwaan ini soal-soal yang kita tidak pernah tahu, kita boleh berambisi dalam soal-soal tersembunyi seperti ini. Sehingga ambisi kita itu dituntunkan dalam doa, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah imam orang-orang bertakwa. Karena kalau doa ini dikabulkan, kita tetap enggak tahu mana imam mana makmum. Di dunia kita enggak tahu, itu baru nanti akan ketahuan di akhirat siapa imamnya orang-orang bertakwa itu di akhirat nanti. Jadi sekarang kita berambisi ya Allah, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan aku ya Allah imamnya orang bertakwa. Ente jadi imam, jadi makmum, enggak ada bedanya. Sehingga boleh berambisi yang seperti ini. Sementara kalau ambisi imam dunia, maka kemudian akan menjadi berat bagi kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa berambisi, menginginkan, berhasrat atas suatu amanah, kepemimpinan, jabatan, maka Allah akan melepaskannya ketika memberikannya. Sehingga semua kewajiban, tugas dari jabatan itu akan kemudian dia tanggung sendirian, dan dia kelak akan menyesalinya di akhirat karena dia tidak akan pernah mampu mempertanggungjawabkannya. Sebaliknya, kalau seseorang tidak menginginkan, tidak berhasrat, tetapi dia dipaksa untuk menerima kepemimpinan itu karena orang menganggap tidak ada yang lebih layak daripada dia, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tugasnya. Umar bin Abdul Aziz itu enggak menginginkan, bahkan dia kembalikan di Masjid Umawi ketika berkhutbah pertama kali, tetapi kemudian dikembalikan bagi kepadanya oleh para ulama dan umat yang hadir. Dia dipaksa jadi khalifah, maka 2,5 tahun, enggak logis sebenarnya, krisis ekonomi selesai, maka 2,5 tahun di Afrika enggak ada orang mau terima zakat. Enggak ada orang mau terima zakat. Itu pasti bukan karena tiba-tiba semua jadi kaya raya, Pak, tetapi karena kehormatan diri sebagai seorang mukmin tumbuh. Maka domba-domba bukannya diserang malah dijaga oleh para serigala. Itu Umar bin Abdul Aziz di masanya terjadi demikian. Enggak mungkin kan bikin kebijakan surat ketetapan khalifah kepada serigala-serigala jangan mengganggu domba. Enggak ada. Tetapi Allah jadikan begitu, domba-domba dijaga oleh serigala seperti para anjing gembala menjaga hewan-hewan ternak. Maka satu hari ketika ada seekor serigala menerkam domba, penggembalanya langsung bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat seorang khalifah yang adil. Dia langsung tahu, selama khalifah ini hidup dulu, serigala gak pernah menyerang domba. Hari ini kok domba saya ada yang diterkam serigala, berarti orang itu sudah meninggal. Qurratu a'yun. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pola hubungan yang harus kita bangun di dalam keluarga kita adalah bahwa istri adalah nikmat bagi suaminya, suami adalah nikmat bagi istrinya, anak-anak adalah nikmat bagi orang tuanya, dan orang tua adalah nikmat bagi anak-anaknya. Jaga terus perasaan itu.
Ya Allah, istri saya ini nikmat karuniamu untuk saya. Kalau bukan karena dia, ya Allah, saya sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang nista dan keji, yang menjijikkan. Na'udzubillahi min dzalik. Istri saya ini, ya Allah, yang menegakkan ibadah saya, dia yang membangunkan saya untuk salat. Istri saya ini, ya Allah, nikmat anugerah yang kau berikan kepada saya untuk mentaatimu. Kalau bukan karena ingat wajahnya, saya gak mungkin giat bekerja, misalnya gitu. Karena galak istrinya. Engkau anugerahkan dia di dalam hidupku, nikmat. Ibu juga begitu, lihat suami ini nikmat, ya Allah. Kalau enggak ada wajah yang seperti ini, yang penuh dengan gurat-gurat kelelahan bekerja ini, ya Allah, di mana kehormatan saya sebagai seorang perempuan? Kalau enggak ada wajah yang mulai menua ini, ya Allah, gitu ya. Bagaimana saya akan menjadi orang yang taat kepadamu dalam ibadah-ibadah seperti selama ini dipimpin olehnya, ya Allah. Nikmat. Maka kalau nikmat harus disyukuri, pertama-tama syukur kepada Allah, yang kedua kepada dianya juga harus diungkapkan rasa syukur itu. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah, siapa yang tidak mensyukuri manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terdekat keluarga kita, Pak, ada yang bisa beli waktu enggak? Ada yang bisa beli waktu enggak? Maka betapa dermawannya orang yang mensedekahkan waktunya untuk bersama dengan kita. Jadi istri, jadi anak, mau bersama kita, mau di rumah kita. Itu sedekah yang luar biasa, Pak. Karena enggak ada orang yang beli waktu. Harganya berapa? Enggak bisa dibeli. Maka betapa dermawannya orang-orang yang kemudian mensedekahkan hidupnya, umurnya, menua bersama. Ada seorang guru saya di Jogja, bercandaan sama istrinya. Anaknya sudah besar, gitu ya. Sudah mau lulus kuliah dan sudah merencanakan menikah. Kata istrinya, "Pak, bentar lagi kamu tidur sama nenek-nenek loh, Pak." Karena anaknya sudah mau menikah. "Bentar lagi kamu tidur sama nenek-nenek lho, Pak." Kata suaminya, "Iya, nanti kamu kuliah lagi aja." "Apa perlunya sudah tua kok kuliah lagi?" "Ya biar aku tidur sama mahasiswi." Masya Allah. Betapa penuh rasa syukurnya yang seperti ini. Ya Bu ya, nanti kalau sudah mau punya cucu, kuliah lagi Bu, biar suaminya tidur sama mahasiswi. Indah karena sikapnya syukur, mengungkapkannya dengan indah. Anak kita, pernah gak kita ungkapkan kepada mereka, "Nak, Masya Allah, kamu itu anugerah Allah yang paling berharga buat Bapak. Nak, coba lihat lisanmu ini diciptakan Allah bisa bicara. Nanti nak, kalau kamu berdoa, Allahumma firli wali walidayah warhamu makama rabbayani saghira, barangkali doamu itulah yang menyelamatkan bapak dan ibu di akhirat." Nah, Masya Allah, kamu ini berharga sekali. Kelak akan mendoakan seperti itu kepada bapak dan ibu. "Nah, coba nak, ya Allah, kalau kamu nanti bisa sholat, yang ngajarin sholat, yang ngajak kamu ke masjid bapak, lalu setiap hari kamu ke masjid nantinya, nak, bapak sudah mati tapi pahala gak putus-putus karena kamu selalu melestarikan amal-amal yang bapak ajarkan kepadamu." Ungkapkan itu, ungkapkan itu kepada anak-anak kita supaya mereka merasa berharga. Masya Allah. Jangan memuji mereka pada sesuatu yang sudah taken for granted. Memang anugerah Allah begitu, biasa saja soal itu. Masya Allah, nah ganteng ya. Nah kalau sudah gitu, Masya Allah la quwata illa billah, harus lengkap ngomongnya. Karena ganteng taken for granted dari Allah, gak milih. Tapi coba kalau dia kemudian habis makan, piringnya ditarik-tarik gitu ya, nyaris sampai jatuh, nyaris pecah, tapi dia berusaha membawa piring itu ke belakang, ke tempat wastafel, tempat cuci piring gitu ya, meskipun dia gagal, berikan apresiasi. "Masya Allah nak, solid, terima kasih, piringnya udah dibawa ke belakang." Dia akan tahu mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk. Kalau yang baik dipuji, yang buruk ditegur. Selama ini kebanyakan orang tua hanya negur ketika buruk.
Dan bahkan baik aja ditegur, jangan nanti malah pecah. Sehingga dia akan berpikir dalam dirinya, bawa piring ke belakang sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah selesai makan itu tidak baik. Apa buktinya tidak baik? Kata ibu, jangan nanti malah pecah. Tapi dia akan tahu bahwa itu baik ketika kemudian orang tua yang mengatakan, Masya Allah nak, pinter, habis makan piringnya dibawa ke belakang, makasih ya. Meskipun karena dibawa ke belakang itu sisa-sisa makanan cecer-cecer gak karuan. Tapi dia punya effort, dia melakukan sesuatu yang layak diapresiasi. Muji itu ada ilmunya, Bu. Puji di tempat yang kemudian dengan effort dia lakukan, sehingga kemudian dia akan memperkuat kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Kalau cuma ganteng terus ngopo? Masya Allah ganteng rek, terus ngopo? Masya Allah, la quwata illa billah. Ini ganteng, kalau solih nanti jadi dakwah. Ada orang ganteng solih, yang enggak ganteng harus lebih solih. Kan harus gitu ngomongnya, tidak boleh hanya sekedar ganteng. Buat apa ganteng? Inilah cara kita memperkuat ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa syukur. Bapak-bapak mengucapkan I love you kepada istri terakhir kali kapan, Pak? Barusan. Waktu ijab kabul. Lama banget, kan? Ungkapkan, mengungkapkan cinta itu ibadah. Dikiranya itu cuma gombal-gombalan. Gombal itu penting. Bahkan ketika istri yang dimatan, gombal, itu hatinya bahagia, Pak. Seorang yang berkata kepada suaminya, mas gombal lah, itu hatinya bahagia. Dan memang ucapan istri itu misteri. Kadang-kadang tidak seperti yang dia katakan. Kalau Anda tanya, kenapa? Enggak apa-apa, Tommy? Enggak apa-apa. Itu berarti kenapa-kenapa, Pak? Suatu hari istri saking marahnya, kemudian Anda didorong keluar pintu, kemudian pintunya dibanting, pergi aja sana, gitu. Apa yang harus Anda lakukan, Pak? Jangan pergi. Setiap wanita yang menyuruh suaminya pergi dan membanting pintu itu, berdiri di balik pintu menunggu pintu itu diketuk lagi. Iya. Meskipun kalau Anda ketuk lagi, dia akan berkata, apa ketuk-ketuk? Gitu. Tapi sebenarnya dia lega. Alhamdulillah ngetuk, gitu. Kalau pergi beneran dia sedih, Pak. Terakhir kali kapan mengucapkan I love you? Allah itu maha tahu nggak, Pak? Allah itu maha tahu. Karena begini, sebagian besar suami mengatakan nggak pernah mengucapkan I love you sama istri. Enggak, dia kan sudah tahu kalau saya mencintainya. Cinta itu yang penting bukti, bukan kata-kata, Ustaz. Buktinya apa kalau bapak mencintai istri? Nyatanya saya pulang ke rumah dia, nggak ke rumah yang lain. Oke. Makanya saya tanya, Allah itu maha tahu apa enggak? Maha tahu. Isi hati kita Allah tahu enggak? Tahu. Allah yang maha tahu isi hati kita itu masih memerintahkan kita untuk mengungkapkan cinta kepadanya secara verbal, bitalafot, dengan melafalkan sehari semalam berapa kali? Minimal 17 kali. Di mana letaknya? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bismillahirrahmanirrahim itu makrifat. Alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan cinta. Karena kalau sudah kenal pada Allah pasti cinta. Malik yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim, ungkapan harap. Malik yaumiddin, ungkapan takut. Sempurna iman seorang mukmin cinta, alhamdulillah. Harap, Ar-Rahmanirrahim, takut, Malik yaumiddin. Berarti kita ini sehari semalam, karena rokaatnya 17 kali tadi, sehari semalam paling tidak mengungkapkan cinta I love you kepada Allah itu 17 kali dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah Rabb semesta alam. Itu ungkapan cinta sehari semalam kepada Allah, harus verbal. Menurut mazhab Syafi'i talafatnya termasuk bagian dari rukun. Mengucapkan lafaznya dalam salat itu bagian dari rukun. Itu Allah loh maha tahu. Padahal istri kita, suami kita itu tidak maha tahu dan bukan makhluk kebatinan yang bisa membaca isi batin kita.
maka kepada mereka mengungkapkan cinta lebih perlu lagi. Bapak bilang nanti kalau sudah lama enggak mengungkapkan cinta, dirapel, love you, love you, love you, love you. Jangan berhenti sebelum istri bilang, oh, stop. Penting. Bapak-bapak nanti bangun tidur, mau qiyamul lail bar, istrinya masih ucek-ucek, manyun, bilang, Masya Allah, ternyata istriku wanita tercantik, nomor dua sedunia. Dia akan tambah manyun dan tambah cemberut, bilang, kok nomor dua? Yang nomor satu siapa? Nomor satu juga kamu, kalau lagi tersenyum. Senyum nanti Pak. Ungkap. Karena ini nikmat, nikmat disyukuri. Salah satu bentuk syukur itu menyebut-nyebut nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur, dan mengucapkan terima kasih kepada dia yang menjadi nikmat bagi kita, wasilah kenikmatan itu kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan dia sebagai nikmat, litaskunu ilaiha, supaya kita ini kemudian menjadi orang-orang yang merasakan apa yang disebut sebagai sakinah, ketentraman di dunia. Padahal di dunia ini tidak ada ketentraman kecuali yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui istri kita, salah satu jalannya. Ya Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, satu-satunya jalan ketentraman, ingat Allah. Karena kalau ingat Allah itu tentram, kalau ingat makhluk itu gelisah. Tetapi Allah memberikan istri sebagai jalan ketentraman bagi kita. Karena apa makna ketentraman di situ? Litastaifu biha, supaya kamu bisa menjaga iffah, kesucian dirimu dengan keadaan istrimu. Pertama-tama soal sakinah itu bukan soal enggak pernah cekcok, enggak pernah bertengkar, enggak pernah beda pendapat, enggak pernah konflik, bukan. Sakinah itu pertama-tama adalah soal litastaifu biha, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadirannya. Kehadiran istri membuat suami tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kehadiran istri bagi suami membuat suami terjaga dari perbuatan keji. Kehadiran suami bagi istri membuat istri tercegah dari dosa-dosa yang dimurkai Allah. Itu sakinah. Masya Allah. Walita tofu maha, membangun atifah, ikatan lahir batin dengan dia. Dibangun secara lahir dan dibangun secara batin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan rambutnya basah, baru saja mandi jinabah, keluar dari rumah Sayyidah Zainab Ummul Mukminin, pergi ke masjid menemui para sahabat. Beliau itu meneladankan dulu baru ngomong. Beliau berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu jemaah, "Jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan Allah, yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik kepada wanita itu, maka apa solusinya, Pak?" Tinggal dikatakan Nabi, "Pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, hanya saja berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Bujangan kalau tergoda kemana? Pulang mau ngapain? Itu repotnya. Meskipun bujangan bisa ambil hadis ini sebagai istifadah, Masya Allah, apa kata Nabi SAW di situ? Godaan bisa di mana-mana, tapi penentramnya kita pilih yang halal. Kalau antum puasa jam 12 siang, es cendol itu kelihatan seksi, es buah itu kelihatan cantik, es campur itu kelihatan menarik, itu jam 12 siang. Tapi nanti kalau tiba sudah saat berbuka puasa maghrib, maka segelas air putih bisa meredakan semua godaan. Es cendol yang seksi, es campur yang menarik, es buah yang cantik gitu. Jadi kalau soal istri, jangan pilih cendol. Pilihlah yang bening. Itu cukup untuk menenteramkan. Masya Allah. Nanti bapak-bapak protes ini. Oh, jadi yang di rumah itu cuma air putih, Ustaz. Bukan gitu, Pak. Yang di rumah juga bisa jus alpukat, sop buah, macam-macam juga gitu. Oh, cocok, Ustaz. Yang di rumah itu memang kayak sop buah dan jus alpukat. Maksudnya gimana, Pak? Ya agak berlemak. Astagfirullah.
Ada aja komennya. Masya Allah, ketentraman itu di rumah, dibangun atifah itu dari komitmen, gitu ya. Untuk semua ujian boleh di luar, tapi selesai di rumah. Secara batin juga begitu. Litas taifu la taqtafu ma'ah. Litaqtafu ma'ah itu membangun atifah itu. Saya kalau ngisi kok banyak ibu-ibu dan remaja putri biasanya bikin puisi. Salah satu puisi yang selalu saya ingat, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini, istriku sayang, mereka semua akan terbenam hilang. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Terus dia balas, oh, jadi aku panas, bakar. Itu gombal yang gagal, Pak. Tapi saya tahu, dia bahagia. Membangun atifah. Walitamin, ya, membangun tuyur kecenderungan. Tadi yang saya ceritakan, semuanya ini dimati bersama. Walitatmainu biha tentram, ketika bersama, tentram ketika berpisah. Waja'ala bainakum mawaddah, dan Allah menjadikan di antara kita cinta yang bergelora, berkobar-kobar. Hadirnya istri membuat kita bersemangat. Hadirnya suami membuat kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Warahmah, dan terakhir ada rahmah, nikmat yang dianugerahkan Allah lewat pasangan itu namanya rahmah. Rahmah itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menarik dunia. Jadi yang kedua nikmat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pola hubungan yang sangat mungkin terjadi dan ada di antara kita supaya sesurga adalah bahwa istri itu amanat bagi suaminya untuk dijaga, bahwa suami itu amanat bagi istrinya untuk dijaga, bahwa anak-anak itu amanat bagi orang tua untuk dijaga, bahwa orang tua itu amanat bagi anak-anaknya untuk dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada apa, Bu? Berbahaya? Berbahaya atau cuma menggelikan? Oh. Karena kalau ular berbahaya, kalau kecoa menggelikan. Ada apa? Ada apa? Hah? Oh, cicak. Cicak itu guru kita tentang rezeki. Kayak ada lagu dulunya, cicak-cicak di ini. Karena kalau manusia itu mikirnya kayak cicak, stres. Atau cicak kayak mikir kalau kayak manusia, stres. Ya Allah, makananku punya sayap, bisa terbang kemana-mana. Lah aku cuma bisa diam-diam merayap. Makanku gimana? Itu cicak itu kalau mikir, ya Allah ini salah desain ini. Makananku bisa terbang semua, punya sayap semua. Tapi cicak tahu tugasnya cuma diam-diam merayap. Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Nyamuknya. Rezeki yang datang. Allah yang mendatangkan. Insyaallah. Ini cicak ya. Gimana hadisnya tentang binatang yang dianjurkan untuk dibunuh? Menurut para ulama yang lebih tepat tokek, bukan cicak. Karena cicak ini terlalu akrab dengan kita, di mana-mana di rumah kita ada. Yang lebih kuat maknanya untuk dibunuh itu adalah tokek, bukan cicak. Wallahu a'lam bissawab. Jaga. Jadi kita ini saling menjaga, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam ketaatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, Allah mencintai seorang suami bangun untuk qiyamul lail. Lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya enggak mau bangun, maka dia percikkan air dengan lembut ke dalam wajahnya. Dan Allah mencintai seorang istri yang bangun qiyamul lail. Dia bangunkan suami yang qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dia grucuk pakai seember. Enggak, hadisnya tetap dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dia mendukung dalam ketaatan itu ibadah. Menjaga dalam ketaatan satu sama lain, mengingatkan, tilawah, simak-simaan bapak dan ibu, suami istri dengan anak-anak juga begitu. Hidupkan suasana ibadah dalam rumah kita, supaya ketaatan-ketaatan itu terjaga pada masing-masing anggotanya.
Jangan rumah dijadikan seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya rumah yang dihidupkan ibadah di dalamnya, qiyamul lail, baca Quran, itu bersinar bagi penduduk langit seperti bintang-bintang bersinar bagi penduduk bumi. Kalau rumah kita itu di dalamnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat-sholat sunnah, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, maka rumah itu akan bercahaya di langit, tampak bercahaya bagi penduduk langit seperti bintang-bintang tampak bercahaya bagi penduduk bumi. Masya Allah. Para sahabat itu kalau bikin perumpamaan indah sekali. Maka menghidupkan suasana ibadah agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Ini jalan untuk sehidup sesurga itu. Menyusun program-program untuk beramal soleh sebulan ke depan seluruh keluarga. Adik mau ngapain aja, kakak mau ngapain aja, bapak mau ngapain aja, ibu mau ngapain aja, ayah mau ngapain aja, bunda mau ngapain aja sebulan ke depan ini dalam amal-amal soleh satu sama lain. Jadi evaluasi, dimutaba'ah, bermuhasabah bersama. Masya Allah. Karena begitu seorang istri terikat oleh akad yang tidak diucapkannya, yaitu akad nikah, dia diambil dari ayahnya, dari walinya untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah, termasuk soal apakah titipan itu kelak akan kembali kepada Allah utuh atau berkurang. Titipan itu amanah, iman. Di akad nikah itu antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki, iya kan? Akad nikah itu antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, seorang mempelai pria dan seorang wali dari perempuan. Mereka mengucapkan akad nikah. Di situ, sejak akad nikah itu, seorang istri beralih tanggung jawabnya dari bapaknya menuju kepada suaminya untuk dijaga supaya kembali ke surga bersama-sama, berkumpul dengan bapaknya nanti, berkumpul dengan suaminya, berkumpul dengan anak turunannya. Ketika anak dilahirkan, saya memilih pendapat para a'immah yang salaf bahwa mengadzankan dan mengikomahi bayi termasuk satu afdaliyah keutamaan, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Sejak anak kemudian diikomahkan di telinganya, dia diadzan dan diikomahkan di telinganya, maka pada saat itu dia mengambil tanggung jawab bapaknya untuk ku anfusakum wa ahlikum nara, untuk dijaga dirinya dan keluarganya dari api neraka semuanya. Jaga. Kesedihan paling besar dari seorang bapak kalau anaknya terlepas dari penjagaannya dari api neraka. Demikian pula kesedihan seorang ibu. Jangan kita lebih sedih anak kita nilainya jelek tapi dia jujur, daripada seharusnya kita sangat marah ketika anak kita nilainya sempurna tapi hasil menyontek. Di sini menjaga, menjaga, menjaga. Yang keempat, hubungan yang bisa saja terjadi, kita berlindung kepada Allah dan mudah-mudahan selalu dikuatkan untuk menghadapinya, adalah bahwa suami bisa jadi fitnah bagi istrinya, istri bisa jadi ujian bagi suaminya, anak-anak bisa menjadi ujian bagi orang tuanya, orang tua bisa menjadi ujian bagi bapaknya. Sabar. Disitulah kesabaran. Dan terkait dengan yang ketiga tadi, Rasulullah SAW pernah memuji seorang bapak karena bapak ini meletakkan sebuah cambuk di atas pintu rumah. Kemudian bapak ini berkata kepada anak-anaknya, "Nak, kalau kalian dapati bapak kalian menyimpang, melanggar apa yang dilarang Allah, maka pukul bapak kalian dengan cambuk ini, Nak. Setiap kalian masing-masing punya jatah untuk memukul bapak. Tapi kalau bapak juga melihat salah seorang di antara kalian
dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bapak juga punya hak untuk memukul kalian dengan ini, Nak. Konsekuen. Biasanya bapak mau mukul tapi enggak mau dipukul. Tapi coba, ini dipuji oleh Rasulullah SAW, bapak ini dikatakan ini bapak ahli surga yang mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau kalian dapati bapak kalian menyimpang, pukul bapak. Sebagaimana bapak kalau kemudian mendapati kalian menyimpang, bapak akan pukul kalian." Konsekuen. Saling menjaga. Fitnah, karena memang kita ini masing-masing akan diuji oleh Allah. Maka salinglah menjaga dan salinglah bersabar satu sama lain. Betapa indahnya istri-istri yang ketika suaminya berangkat bekerja, cium tangan. Suaminya meletakkan hidungnya di dahi istrinya, kemudian mereka saling mendoakan. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Mas, bismillah, tetapkan istiqomah, ambil yang halal saja, jih mas. Kalau haram, gak usah diambil. Kami ini di rumah, kalau disuruh sabar terhadap rasa lapar, insya Allah masih kuat. Tapi kalau pada api neraka kami gak mungkin kuat. Selamat berjuang cintaku, kekasihku, pahlawanku, kesatriaku. I love you, muah." Kata bapak-bapak, kalau ada muahnya gak jadi berangkat. Tapi penting mengucapkan seperti itu untuk meneguhkan komitmen suami, saling menjaga. Agar jangan jadi fitnah kita masing-masing satu sama lain. Karena mungkin negeri antah berantah ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, "Mas, tahu gak sebelah eselon berapa mas? Eselon 3 loh mas. Dia 3 tahun ini udah ganti 2 kali loh mobilnya. Aku tuh kayaknya kalau gak salah sih isi eselon 1 loh ya. Tapi dari dulu mobilnya butut gini gak ganti-ganti. Malu aku sampai ke kantor sama ke arisan." Subhanallah. Fitnah. Bahkan musuh. Kalau sudah seperti ini sudah musuh. Karena mengajak untuk tidak taat kepada Allah, mengajak untuk melakukan kerusakan di muka bumi, mengajak untuk mengambil haknya orang lain, musuh. Terus suatu saat pasangan kita terceletuk kalimat-kalimat yang menunjukkan dia mau menjadi musuh atau paling tidak menjadi fitnah bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Peluk pak, cium ubun-ubunnya, doain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau perlu Fatihain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa aku difatihain? Itu tadi kalimatnya tahu enggak? Kalimat ngajak musuhan. Subhanallah. Satu hal ya, kita jaga karena dia fitnah, karena dia bisa menjadi adawah, bisa menjadi permusuhan. Lebih baik musuhan di dunia sebentar, kita coba luruskan, dakwai, ingatkan, fahamkan, daripada na'udzubillah min dzalik bermusuhan di akhirat, karena kita ingin sehidup sesurga. Jazakumullah khairan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.